Halo teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video kali ini saya akan membahas tentang event terbaru yaitu Starlink Fest 2021 Annual Starlink dari Kagura. Nah, di video kali ini saya akan bahas event ini lagi karena di video sebelumnya sudah bahas event ini. Jadi di sini saya tidak akan draw karena saya akan bahas untuk gratisannya dan juga trik di event kali ini supaya kalian dapat skin dan juga yang lain-lainnya. Jadi kalau kalian ingin menonton yang draw, kalian boleh cek di channel yang lain. Kalian boleh skip aja video kali ini, saya akan bahas untuk gratisannya saja. Sebelum kita lanjutkan pembahasan videonya, kemungkinan subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event berikutnya. Langsung aja cek this my video. Oke teman-teman, kita masuk ke menu event. Oke, di sini kan untuk event ada Starlink Fest token gratis. Nah, di sini tanggal 24 ini kita bisa melakukan pre-register untuk mendapatkan 2 token kali 2. Yang dimana token itu kita bisa menggunakan untuk draw di event Starlink Fest 2021. Nah, ketika kita klik register, nanti kalian tinggal login pada tanggal 27 November untuk mendapatkan token yang tadi. Oke teman-teman, ini adalah quest yang nanti akan tanggal 27 seperti inilah ya. Kita bisa lihat login dan juga yang lainnya. Kalian boleh lihat ini adalah editan saya sendiri, jadi mohon maaf banget kalau editannya jelek karena saya tidak bisa edit karena ini cuman fretesase aja atau reviewnya seperti inilah ya. Dimana seperti biasa kalau mengenai quest-quest, kita akan disuguhkan login ke game atau top up 50 diamond, top up 100 diamond dan gunakan 250 diamond, dan juga nanti akan bermain bersama teman ya. Yang lainnya nanti saya akan update lagi punya kalau sudah muncul untuk token dan juga quest yang asli. Nah, ini cuman review saja, editan saya sendiri, jadi seperti ini saja, pasti bakal ada yang sama seperti ini untuk questnya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke menu shop. Nah, di sini akan ada Starlink Fest 2021. Nah, di sini kita lihat untuk sekali drawnya kita membutuhkan 25 ya, untuk ada diskon harian sampai 25 diskon ya. Dan untuk 10 kali draw itu kalian bisa menggunakan 200. Ya, ini diskon Starlink. Ini diskon Starlink. Kalian bisa lihat di sini Starlink saya sudah upgrade ya, yang dimana Starlink bulan ini untuk Vale saya sudah upgrade atau saya sudah beli. Jadi untuk draw di 10 kali drawnya ini akan menggunakan diskon Starlink. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kalau kalian nggak pakai Starlink atau kalian nggak membeli Starlink, itu akan 300 diamond kalau nggak salah. 10 kali draw itu 300 diamond. Jadi kalau kalian ingin draw yang punya diamond atau mau tanya-tanya nih, apakah bang saya mau draw nih di event Starlink Fest, bagaimana caranya? Nah, kalian harus beli dulu Starlink supaya kalian lebih murah lagi. Jadi 30 kali draw kalian akan didiskon sampai 200 diamond saja untuk 10 kali draw. Oke, itu ya yang pertama yaitu keunggulan dari Starlink. Yang kedua di sini ada kejutan harian, kalian lihat dulu. Nah, di sini kita dapat 10 ya. Untuk kejutan harian kalian bisa cek setiap jam 5 pagi. Nanti kalian akan kumpulkan yang namanya Starlink Fest 2021 BC ini ya guys ya. Oke, kita ke event shop yang dimana di sini kita bisa menukarkan banyak banget hadiah yang sudah kita miliki atau kita ambil dari BC. Nah, di sini nggak ada skin ya. Skinnya cuman ada di Kagura yang ini. Ya, Kagura ini, dan ini cuman painted dan 40. Ini cukup murah sih 40. Dan ini juga ada emote dan subscribe statu. Nah, Starlink Fest ini ya saya saranin nanti kalian dapat, kalian bisa tukerin yang namanya ini. Ada gem ini 80. Kalian bisa dapat gem, nanti kalian bisa tukerin di menu Starlink Shop. Saya incer ini sih kalau saya usul gratisan nanti pada tanggal 27. Nanti kalian bisa dapetin banyak kalau draw ya, banyak dari yang kupu-kupu ini ya, Starlink Fest 2021. Kita baca peraturannya yang dimana nanti ketika kalian dapat skin double ya, di sini kan ada peraturannya, gak akan di-convert menjadi premium skin fragment, tapi akan di-convert menjadi Starlink Fest BC ini. Ya, jadi semakin banyak skin yang sudah kalian dapatkan, maka semakin besar kesempatan kalian untuk dapat banyak dari Starlink Fest BC-nya. Oke, nanti untuk hadiah draw-nya sama ya, kalian bisa dapat 2 untuk sekali draw dan maksimal 120, kalian bisa dapat 30. Jadi di sini untuk prize pool-nya seperti biasa Kagura Water Lily-nya dan juga ada skin epic limited dan shop-nya. Jadi di sini saya nggak draw ya, guys, karena kenapa? Karena channel saya ini channel gratisan, gak akan draw ya, gak ada draw-draw. Nantilah kalau draw nanti, jadi di sini saya akan draw-nya nanti ketika
dari gratisannya muncul. Ya, kita player gratisan gak usah bakar-bakar diamond lah ya. Kita tanya-tanya dulu apakah worth it atau tidak event ini, apakah event ini menjamin atau tidak. Ya, kalian boleh lihat di channel lain untuk bakar-bakar diamondnya seperti apa. Ya, untuk event ini, jadi saya akan bahasnya cuman bahas tadi yang dimana tanggal 27 tadi akan ada quest gratis dan kita bisa draw pada tanggal 27 November. Oke teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kalian dan see you next video. Bye.